السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله يحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. <applause> قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah seluruh pemirsa TV TV Sunnah dari Mulai Ahsan TV kemudian Niaga TV dan juga Asil TV dan Iman TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga perpisahan kita nanti perpisahan yang dilindungi oleh Allah dari keruh hati, perpecahan dan penyimpangan dari kebenaran. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita pada kali hari ini kita membahas kitab Sayyidul Khatir di dalam bab Ulul Himmah tingginya cita-cita. Kadang kita mendengar di antara celotehan sebagian saudara kita, "Belajar bahasa Arab kok sulit ya?" Ada lagi yang ngeluh, "Saya sampai hari ini belajar Faroid, nggak bisa-bisa." Ada lagi yang mencoba meratap sampai hari ini saya sulit banget untuk sholat ke masjid atau masih berat bangun kiamul lail. Semua ini muncul dari lemahnya, rendahnya cita-cita. Karena orang yang memiliki tinggi cita-cita tidak pernah mengeluh. Orang yang memiliki cita-cita yang tinggi tidak pernah meratap. Dan orang yang bercita-cita tinggi meskipun badannya capek, pikirannya penuh dengan kemuruh harapan-harapan yang masih nyangkut di dalam cita-cita. Dia di dalam hidupnya tidak pernah sama sekali meratap, mengeluh, mengadu, apalagi mencoba untuk mengumpat karena tidak berhasil di dalam meraih sesuatu. Oleh kerana itu, Imam Al-Allamah Ibn Al-Jawzi Rahimahullah Ta'ala di dalam kitab Sayyidul Khatir mengatakan Min alamati kamadil akli termasuk tanda kesempurnaan akal. Ulul ul himmah memiliki cita-cita yang tinggi. Artinya, Orang yang berakal itu selalu cita-citanya tinggi dan cita-cita tinggi tanda orang yang cerdas. Makanya orang yang rendahan, orang yang itu tidak memiliki cita-cita. Tidak memiliki harapan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara khamsun min ahli annar ya lima orang termasuk calon penghuni neraka adalah ad dha'ifu allazi la zabra lahu orang yang lemah lagi pandir akalnya rendah akalnya hum fiikum tab'an ya mereka itu hanya pengikut ya yeah. mengikuti alir, alir alur ya. Jadi tidak pernah memiliki satu ide la yabghuna malan wala ahlan yang tidak memiliki harapan untuk punya keluarga dan tidak punya harapan untuk punya kekayaan. Itu min ahlinnar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian satu uh, statement yang sangat Uh, mulia yang patut untuk dicatat dengan tinta emas min alamati kamalil aqli termasuk tanda kesempurnaan akal seseorang adalah ulul himmah tingginya cita-cita warabi orang yang rela bidun dengan berbagai macam kerendahan daniun itu adalah orang hina dan rendahan jadi di sini Orang yang rendahan, orang yang tidak memiliki harga diri itulah orang yang tidak memiliki cita-cita. Adapun tingginya harapan kalau kita bisa memberikan satu makna al-himmah adalah tawajjuhul qalbi wa qastuhu bi jami'i quwaha quwahur ruhaniyah fokusnya hati dan tujuannya dengan seluruh daya kekuatan rohani ila janibil haq untuk merealisasikan kebenaran lihusulil kamali lahu untuk meraih kesempurnaan dalam kebenaran tersebut Awli ghairihi ini hakikat daripada apa ulul himmah dan itu semuanya ada di dalam hati Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ala inna fil jasad la Ketahuilah di dalam jasad manusia itu ada sekumpal darah. Wa fa idza saluhat saluhal Jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal Jasadu kulluh. Kalau itu baik maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik kalau itu buruk lemah rendah maka semuanya akan buruk lemah dan rendah ala wahiyal qalb ketahuilah itu adalah hati Makanya kalau kita berikan satu kesimpulan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ke alam akhirat itu hanya bisa ditempuh dengan hati Makanya Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man salim. Di hari nanti manusia datang menghadap Allah ya. Tidak ada manfaat harta dan anak kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Qalbun salim itulah hati orang yang bercita-cita tinggi Orang yang sekarang ini tidak rela dengan kerendahan dan kehinaan, selalu mencari yang paling termulia, yang paling terdepan, yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengerucutnya di dalam merealisasikan kebenaran al haq Dan itu hati hanya bisa dimodali dengan dua bekal, jadi hati. yang mau memumpa, yang bisa memompa cita-cita yang tinggi, yang bisa menggelindingkan harapan-harapan kita, yang bisa mendorong begitu dahsyat hati yang memiliki dua pilar, yaitu ulul uh, al ilmu, ilmu yang sekarang ini memberikan petunjuk untuk meraihnya, wa ulul himmah dan tingginya cita-cita di dalam rangka untuk mengejarnya. Ya. Yeah? dengan dua bekal itu seorang akan mudah merealisasikan sesuatu ya ilmu untuk menerangi ya sementara semangat untuk mengejarnya sehingga kita tidak salah ibarat kita sekarang ini berjalan ke suatu tempat kita mengetahui jalannya rambu rambunya dan kita memiliki semangat untuk berjalan Insya Allah sampai pada tujuan kita. Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam satu statementnya beliau menukil dari Atharul Ilahiyah di mana di sana ada satu ungkapan inni la anduru ila kalamil hakim saya tidak akan melihat ucapan orang bijak wa inna ma anduru ila himmatihi tapi yang saya lihat adalah semangat orang bijak itu banyak orang yang bisa berkata-kata bijak banyak orang yang bisa melahirkan kalimat-kalimat yang runut dan indah tetapi ternyata sama sekali di dalam cita-citanya itu rendah realisasinya tidak ada akhirnya menjadi bumerang buat dirinya sendiri Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cita-cita itu bisa rendah atau semangat seseorang di dalam mengejar cita-cita itu bisa rendah atau bisa melunjak, itu tergantung sebab. Makanya, di sana ada beberapa sebab yang membuat seorang itu memiliki semangat untuk mengejar cita-cita, semangat untuk mengejar berbagai macam hal-hal yang selama ini ya targetkan, ditargetkan entah di dalam belajar, entah di dalam berbisnis atau di dalam usaha apapun. Ya. Di antara sebab e, apa namanya? jatuhnya semangat ya. kendornya semangat bahkan sampai pada tingkatan e, apa? futur itu difaktori oleh beberapa sebab. Yang pertama adalah hubbud dunia. Ya, kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia melemahkan semangat kita untuk mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Ya. Untuk mengejar sesuatu kemuliaan, meskipun kita itu sendiri, kalau orang itu sudah cita-citanya baik, tidak ada masalah. Makanya dikatakan oleh Sufyan Ibn Uyaynah, titilah jalan kebenaran, jangan kamu takut terhadap kesepian. Karena rata-rata puncak itu makin tinggi, makin sedikit yang melampaui pada puncak tersebut. Jalan itu makin mengerikan, jalan itu makin terjal, maka makin sedikit orang yang bisa melaluinya. Begitulah segala sesuatu yang mahal, yang mulia itu selalu kita dapatkan dengan berbagai macam rintangan, tantangan dan juga perjuangan. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan man khafa adlaj siapa yang takut akan azab Allah maka adlaj dia akan semangat untuk bangun pada malam hari Waman adraja Siapa yang sekarang ini mau bangun pada malam hari Mengejar meskipun pada waktu malam gelap Maka balagul manzila dia akan sampai pada pada tujuan Ala inna sil'atullahi ghaliyah Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal Ala inna sil'atullahi jannah Ketahuilah barang dagangan Allah itu surga Pernahkah kita mendapatkan Suatu barang yang mahal dengan bayaran yang murah. Pernahkah kita sekarang ini mendapatkan sesuatu yang mahal dengan perjuangan yang remeh-temeh? Pernahkah kita mendengarkan di sekitar kita orang-orang yang berhasil tanpa mengorbankan berbagai macam pengorbanan yang berat, keringat yang bercucuran, dan berbagai macam semangat yang dia kerahkan? bahkan dia maksimalkan tenaganya, dia maksimalkan pikirannya, dia maksimalkan waktunya untuk fokus mengejar apa yang menjadi cita-cita tersebut. Selanjutnya yang menyebabkan orang itu memiliki rendah semangat di dalam mengejar cita-cita adalah waqarahiyatul maut. Ya, benci kematian. Karena orang yang benci kematian dia tidak akan bisa mengejar surga di dalam wahana jihad. Orang yang benci kematian, dia akan selalu gamang di dalam menerjang berbagai macam resiko untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Al-Wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sehingga ikhwani yang dirahmati oleh Allah Kenapa umat Islam sekarang ini rendah Kenapa umat Islam sekarang ini tidak memiliki ni apa namanya uh, Kekuatan yang diperhitungkan oleh lawan-lawannya hanya satu karena umat Islam sekarang sudah pada kena penyakit wahan yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut sehingga pertimbangan apapun selalu materi ya langkah apapun selalu ditentukan oleh bayaran berapa yang dia dapatkan dan seluruh perjuangan menuju kepada kemuliaan dunia dan akhirat untuk meraih surga akan tertarung di kaki sendiri karena selalu yang menjadi hambatan utama adalah hubbud dunia wa maut selanjutnya yang menyebabkan orang itu rendah patah arang di dalam mengejar cita-cita adalah al-futur. Futur merupakan satu kondisi orang itu turun rendah, ya, ngebleng, ya. Bahkan kalau kita lihat dari berbagai macam kenyataan banyak orang yang, masya Allah, ya, keluar dari berbagai macam kebaikan. Yang dulunya istiqomah sekarang berantakan. Yang dulunya di atas kebenaran sekarang membela kesesatan. Yang dulunya kuat di dalam membela sunnah, sekarang dia memusuhi sunnah. Kenapa? Karena futur. Makanya Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis yang mulia, Inna li kulli amalin syirratan, wa li kulli syirratin fatratan, Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak.'" Segala sesuatu usaha itu ada masa semangatnya. Setiap masa semangat itu ada masa kendurnya. Siapa yang masa kendurnya di atas sunnah, maka dia tetap mendapatkan petunjuk. Artinya, kendurnya dia masih berada di dalam bimbingan Ar-Rahman, bimbingan kebaikan yaitu sunnah. Tapi barang siapa yang masa kendurnya itu tidak di atas sunnah, maka dia akan hancur. Betul. Kita lihat Bagaimana orang-orang yang sekarang ini meniti kebaikan dan kebenaran, mengikuti manhaj salaf, kemudian ngacinya tidak tuntas, maka dia akan gampang buyar, gampang kendor, gampang patah arang. Yang kita sayangkan, ya maaf, banyak mereka yang memiliki kesemangatan secara global ingin hijrah, ingin kembali sun, kepada sunnah, tetapi ternyata. Berbagai macam prinsip-prinsip tersebut tidak didasarkan di atas sunnah. Sunnah hanya hiasan global yang ada di desa kita, ngaji sunnah kita, kembali sunnah, tetapi kita jadikan sebagai kajian yang rutin, kajian yang praktis, kajian yang detail. Belum contoh saja pertanyaan yang sangat mudah kepada saudaraku yang sekarang ini meniti jalan hijrah. Dan hijrah itu kata Rasulullah, Al-Muhajir man hajaran nafsahu man ta'ala. Yang namanya muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Pertanyaan mendasar. Sudahkah kita itu mengkaji riyatu solihin secara tuntas? Sudahkah kita hatamkan secara baik arba'in nawawi? Itu saja klaim-klaim kita kembali kepada sunnah klaim-klaim kita kita sekarang di atas sunnah itu semuanya mentah karena tidak kita ilmui karena semangat tadi atau uh, segala sesuatu itu bisa terwujud karena adanya ilmu yang menunjukkan jalan tersebut adanya semangat untuk meniti jalan tersebut semangat dok tapi kita tidak punya ilmu nyasar kita punya ilmu tapi kita tidak semangat untuk menitinya maka kita juga tidak akan sampai pada tujuan kita dengan demikian ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala evaluasi kita utama pertama hijrah bersama tantangannya itu sebetulnya adalah sesuatu yang manis Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang berbagai macam ujian di dalam kebaikan dan kebenaran, dia mengatakan ini adalah makanan di atas segala makanan. Kalau tidak ada ujian, maka rohani ini merasa lapar. Tidak ada yang bisa menyaplai kecuali ujian tersebut. Sehingga ujian itu tidak dijadikan momok sebagai orang mulia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya sering diuji. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, Ya Rasulullah siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah SAW menjawab, Al-amya summa al-amsal fal-amsal. Itu perhatikan. Kemudian, di antara yang menyebabkan orang itu futur adalah ihdarul waqt al thamin menyanyikan waktu yang mahal. Betapa banyak sekarang ini waktu kita buang-buang untuk membuka HP dan berbagai macam aksesorisnya yang tidak bermanfaat. Berapa banyak waktu kita buang-buang di, di satu obrolan yang ngalor ngidul kila qal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Padahal kata Rasulullah SAW, Ni'matani maghbunun fihi ma kathirun nas as-sihat wal farak. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu sihat dan sempat. Kadang-kadang kita sehat tapi tidak sempat. kita kadang-kadang sempat tapi nggak sehat jarang sekali dua kenikmatan itu ngumpul ketika ngumpul pun kita sia-siakan coba bayangkan betapa banyak orang yang membunuh waktu di kolom-kolom pemancingan berapa banyak orang yang sekarang ini membuang waktu di majelis-majelis ribah Betapa banyak orang yang sekarang ini membuang-buang waktu di dalam berbagai macam warung-warung kopi dan tempat-tempat yang tidak sekarang ini ngobrol tidak bermanfaat. Akhirnya yang terjadi adalah kita nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna idzin na'im." Makanya Rasulullah SAW ketika bersabda la qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al an arba tidaklah bergeser kaki seorang hamba anak Adam nanti dari kiamat sebelum ditanya tentang empat perkara di antaranya adalah an umrihi fi af afna tentang umurnya dihabiskan untuk apa wa an shababihi fi abla tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa wa an ilmihi bima amil tentang ilmunya sudah belum diamalkan wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana dia infakkan semua pertanyaan itu akan diberikan diajukan oleh Allah kepada kita nanti di hari kiamat. Maka jagalah waktu. Kata Imam Ash-Syafi'i, Setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi tidak mengambil faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang. Bila kita tidak gunakan untuk menebasnya, kita yang ditebasnya. Dan yang kedua, orang itu hanya di antara satu di antara dua. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya sibuk dengan keburukan. Tidak ada tengah-tengah. Selanjutnya, yang menyebabkan orang itu patah arang dan lemah cita-citanya. adalah al-ajz wal kasal yaitu uh, malas ya yeah. makanya malas dan juga apa namanya uh, lemah itu sangat dimusuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz Men, berusahalah kamu mengejar dengan serius apa yang bermanfaat mintalah bantuan kepada Allah dan jangan sampai melemah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal dan penyakit ini bergandengan karena siapa yang sekarang kena penyakit alham pasti dia akan sedih Siapa yang sekarang kena penyakit al-ajiz pasti dia akan terkena al kasal malas. Barang siapa yang sekarang ini kena penyakit uh, al bukhli, al jubun, dia akan uh, pengecut dan siapa yang sekarang ini selalu memudah-mudahkan hutang, maka hidupnya akan ditekan orang. Itu yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari, dari 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 kita semuanya ini. Kemudian al ghaflah sikap lalai yang dimiliki oleh seseorang itu juga akan menyebabkan lemahnya semangat. Makanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar kita tidak bergaul orang-orang yang punya penyakit ghaflah. Walau man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furdha. Janganlah kalian mentaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu. Maka urusannya pasti berantakan makanya kata Imam Ibn Qayyim yeah, rusaknya, hancurnya kehidupan manusia itu difaktori oleh menyanyikan dua menyanyikan hati dan menyanyikan waktu menyanyikan waktu akan membuahkan, mengikuti hawa nafsu menyanyikan hati akan membuahkan sikap lalai dan akhirnya wa amruhu furutah ya yeah. Yang tidak kalah pentingnya adalah at-taswif wa tulul amal, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Yang dikatakan oleh para ulama, tentara iblis yang paling berbahaya adalah tulul amal, panjang angan-angan, wa taswif dan suka menunda-nunda. Kita suka berprinsip entar dan nanti. Ya, yeah. besok dan lusa. Dan itu suatu yang paling membahayakan kehidupan manusia coba aja sekarang perhatikan kalau ada rumah makan kemudian ada pengumuman di depan dengan balihu yang sangat besar dipajang dengan tulisan besok rumah makan ini gratis setiap orang uh, datang tulisannya tetap besok ya apa yang terjadi apakah ada gratisan pada hari itu ketika orang datang tidak <tuh> Oleh karena itu, meskipun nampak cuma satu hari besok, itu mencelakakan kehidupan manusia. Ya, oleh karena itu Islam melarang kita eh, untuk mengakhirkan amalan hari ini untuk besok. La tu akhir amal al yom lihat. Jangan kamu akhirkan amalan hari ini untuk besok, karena besok ada kerjaan sendiri. Ya, kemudian termasuk yang memberikan kita rontok semangat kita adalah mulahadadu safilil himmah kita bergaul sering memperhatikan orang-orang yang rendah semangatnya di dalam mengejar cita-cita kemudian termasuk juga yang melemahkan semangat kita di dalam mengejar cita-cita adalah al-isk orang yang terjatuh ke dalam isk asmara itu juga termasuk juga yang melemahkan semangat kita adalah inhirafu fahmil aqidah menyimpangnya di dalam pemahaman aqidah dan yang terakhir orang juga bisa cita-citanya rendah karena pukulan psikologis di dalam hidup ini bertubi-tubi orang yang bertubi-tubi mendapatkan benturan di dalam kehidupan baik itu ujian internal Dirinya, keluarganya, dari orang tuanya, atau eksternal, maka kehidupannya biasanya itu lemah. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan apa namanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, masya Allah, yang sangat besar. Orang yang mendapatkan benturan bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi, tapi masih bisa bangkit. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَلَا يَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا قَوْمُ الْكَافِرُونَ Tidak ada yang patah arang dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Dengan demikian, kita tetap semangat meskipun ujian menderah kita. kita tetap bangkit meskipun kita di dalam berjalan jatuh bangun karena pada akhirnya mending kita pernah jatuh tapi pernah jalan daripada kita tidak pernah jatuh tapi tidak pernah jalan mending kita sekarang pernah rugi bangkrut karena pernah berdagang daripada kita tidak pernah bangkrut tidak pernah rugi karena nggak pernah dagang karena di sana ada pengalaman karena di sana ada guru besar yang tidak bisa kita dapatkan di bangku-bangku sekolah dan kuliah yaitu pelajaran hidup, pengalaman pahit. Bahkan banyak orang yang dibesarkan oleh pengalaman yang pahit, bukan pengalaman yang indah. Banyak orang yang sekarang ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil sukses karena pengalaman pahit dan berbagai macam ujian yang mendera, bukan dari perjalanan hidup yang langsam dan mulus. Adapun sekarang di sana ada beberapa sebab di mana orang akan bisa memiliki semangat hidup di dalam mengejar cita-cita dan harapan, tidak mudah patah arang, baik itu di dalam belajar. Coba perhatikan bagaimana Imam Al-Kisai gagal empat kali di dalam belajar ilmu Nahwu Sorob. Kemudian dia bangkit setelah melihat dikasih pelajaran semut yang memasukkan makanan ke dalam lubangnya di tembok. Berkali-kali jatuh dia usaha-usaha lagi sampai akhirnya makanan itu masuk ke dalam uh, apa namanya uh, liangnya. Kenapa kita se -se mudah patah arang demi surga kita, demi agama kita, demi kebaikan kita, ya. Oleh karena itu, di sini di antara yang menyebabkan orang itu membangkit dari uh, apa namanya uh, ujian cobaan, yang pertama adalah al-ilmu wal basiroh Ilmu dan juga al-basirah. Bagaimana di sini ilmu itu masyaallah. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Katakanlah wahai Muhammad, apakah beda orang yang eh, orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, ya? Yeah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan yang cukup tajam. Yarfa'illahu alladheena amanu minkum wal utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat beberapa derajat bukan hanya darajat darajatin bagi orang yang memiliki ilmu wal basirah bahkan dakwah juga harus dengan ilmu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani shay la yu'ti dengan demikian kesemangatan itu akan bisa diraih dengan ilmu dan keyakinan Kemudian uh, yang tidak kalah pentingnya adalah iradatul akhirah wa may yurid uh, wa may yurid ya siapa yang uh, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala uh, ditegaskan uh, bahawa siapa yang menghendaki akhirat ya terus kemudian berusaha untuk mengejarnya wa huwa mu'min ya sementara dia dalam keadaan beriman Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muluskan cita-citanya. Dengan demikian, akhirat dan proyeksinya itu dibutuhkan kesemangatan yang begitu tinggi, kesemangatan yang begitu meng, mengebu-ngebu. Jadi, tidak bisa kita ini hanya hidup nyantai, kita tidak hanya, eh, cukup dengan hidup berleha-leha. Bahkan, semuanya itu bisa dipatahkan dengan berbagai macam. E, pengorbanan yang berat di dalam suatu apa namanya e, ungkapan biko dari mata tata'anna tanalu mata tatamanna segedar kamu sekarang itu susah di situ kamu bisa merealisasikan sesuatu yang kamu cita-citakan dengan demikian labudda lisalik harus bagi orang yang sekarang ini berjalan himmatun satu himma tu yasiruhu yang dia dorong untuk me, apa namanya mengejarnya wa turqihi untuk meningkatkan wa ilmun yubasiruhu ilmu untuk menunjukkan wa yahdihi dan memberikan petunjuk makanya para rasul para nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titel ulul azmi minar rusul kenapa ibadana wa ibadana ibrahima wa ishaqa ya wa yaqub ulil aidi wal absar ulil aidi karena punya kekuatan, kesemangatan wal absar dan ilmu al basirah sehingga kedua-duanya itu lengkap. Mungkin pernah ada seorang yang berdoa di depan Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sedikit. Umar bin Khattab bertanya, apa yang dimaksud al aqallun? Ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wama amana ma'ahu illa qalil tidaklah mereka itu beriman bersama nabi nuh kecuali sedikit dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa qalilun min ibadi yasakur sedikit sekali hamba-hamba-ku ini yang bersyukur kata Umar bin Khattab semua orang lebih faqih daripada Umar bin Khattab kemudian selanjutnya adalah doa ad -du doa Karena doa inilah senjata paling ampuh untuk memompak semangatan di dalam hidup kita. Dengan doa inilah kita jadinya akan terus bersemangat, ya, di atas kebaikan. Kita berdoa kepada Allah untuk supaya diberikan satu semangat yang tinggi dan dihilangkan dari berbagai macam kelemahan, ya, kemalasan. Dengan demikian, ke kalau kita bisa te tegaskan bahwa Doa adalah sunnahnya para rasul para nabi. Cuba perhatikan pada saat para rasul para nabi pada saat beratnya ujian maka akhirnya dia berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Nuh AS mendapatkan tekanan dakwah sampai pada tingkatan puncaknya, akhirnya, Rabbi la tadarni, Rabbi la tadar al ardi minal kafirina diyarah. Ya. ketika sekarang para rasul para nabi tidak memiliki anak rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin dan juga doa-doa yang lainnya rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah rabbana hab min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama ini yang dilakukan oleh nabi I -I Zakaria dilakukan oleh para rasul para nabi seperti nabi Ibrahim alaihi salam kemudian adalah al-mubadarah wal, wal muthabarah bersegera di dalam melakukan segala sesuatu ya melakukan segala sesuatu itu segera dan bersabar ya jangan sekarang ini ketika kita usaha bisnis cepat lelah kemudian kita berhenti jangan kita sekarang ini mencoba untuk melakukan usaha belum apa-apa kita sudah patah arang kemudian kita hentikan ya Apalagi kalau usaha itu kan empat tahun usaha makan kita, empat tahun yang kedua ya usaha makan usaha, nah empat tahun yang berikutnya, insya Allah kita makan hasil usaha kita. Jadi eh, jangan patah arang, jangan gampang kita itu hentikan sebelum kita mencoba berbagai macam uh, ini percobaan. ya Kemudian hmm. al istiad fi hasri al uh, adhhan, ya berusaha untuk fokus, ya fokus eh, supaya kita tidak apa namanya eh, berantakan kadang-kadang pikiran kita itu berantakan pikiran kita itu eh, enggak karu-karuan sehingga pada saat itu kita eh, tidak bisa mendapatkan apa yang kita raih yang selanjutnya ulil himam kita berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat ya jadi jangan berteman dengan orang-orang yang rendahan ya sehingga kita dalam konteks seperti ini, kita akan lemah juga. Tapi, kalau kita ini bergaulnya dengan orang-orang yang semangat, ya semangat. Tapi, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang... Gampang patah arang, gampang sekarang ngeluh, kita juga sama Oleh karena itu, siapa yang ingin memiliki semangat di dalam mengejar cita-cita Bergaulah dengan orang-orang yang semangat di dalam mengejar cita-cita Memiliki cita-cita tinggi, memiliki semangat tinggi Dan telah sukses dengan berbagai macam tintang, rintangan dan tantangannya Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membaca biografi, kabar, berita, dan cerita Tentang orang-orang yang memiliki semangat tinggi Ya dan yang selanjutnya adalah nasihat orang-orang yang ikhlas. Inilah yang mendorong kita yang memberikan satu apa namanya pressure supaya kita menjadi orang-orang yang semangat. Wallahu a'lam bisoh. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah: hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Qur'an. Dapatkan segera! Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah demi Selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Qur'an. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Pelajarilah bahasa LcMM yang telah membedah kitab Sayyidul Khatir pada uh, pagi menjelang siang dengan uh, tema tingginya cita-cita." Alhamdulillah Semoga ilmu yang telah beliau uh, berikan dapat kita manfaatkan, dapat kita uh, realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan semoga apa yang telah beliau berikan uh, kepada kita semua Allah membalas kebaikan al-Ustad Zainal Abidin RCMM Hafizahullah taala dengan kebaikan yang banyak. Alhamdulillah ini ada uh, beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ya. Yeah. baik itu pertanyaan melalui uh, Whatsapp pertanyaan pertama ini Assalamualaikum Ustadz yeah. apakah kita wajib memiliki cita-cita yeah. anak seumur-umur tidak punya cita-cita tetapi karena paksaan dari berbagai teman kita punya cita-cita, apakah seperti itu Ustadz, Jazakallah khairan Silakan. Ustadz. Baik, uh, kalau orang tidak punya cita-cita, ini pasti ada masalah. Karena aslinya orang Islam itu orang yang memiliki cita-cita yang tinggi dan bukan hanya tinggi mulia. Minimal cita-cita mulia tersebut tidak akan dicapai oleh siapapun. oleh agama manapun yaitu cita-cita mulia di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan waman man al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulai ka kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki suatu keinginan akhirat dan berusaha untuk berusaha Jadi orang yang bercita-cita tapi tidak ada usaha itu hanya ngelamun. Ya. Makanya di sini perbedaan antara cita-cita dan khayalan. Kalau orang yang memiliki suatu harapan dan ada perangkat-perangkat baik kasar maupun lunak yang dia bisa mewujudkan itu namanya cita-cita. Tetapi kalau tidak ada itu namanya khayalan. Ada orang yang bisa menghayal, pengen jadi presiden, pengen jadi menteri, tapi belajar nggak mau. SD sudah selesai, itu menghayal. Ada orang yang memiliki cita-cita, pengen menjadi uh, rektor universitas yang paling favorit. Dia berusaha untuk sekolah, dikerahkan daya upayanya sampai S3 dengan berbagai macam usaha-usaha lain seperti tulisan dan yang lainnya. Kemudian dia berusaha untuk mengerahkan daya upaya di dalam mengejar di kampus tersebut sampai akhirnya dia dapat pro, apa namanya posisi tersebut. Itu namanya cita-cita. Ada orang yang cita-cita jadi TNI atau polisi. Ternyata sekolahnya cuma sampai SMP sampai pun dia itu sekolah ya badannya dirusak dengan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk yang nggak akan bisa itu namanya angan-angan perbedaan antara angan dan angan-angan dan cita-cita kalau angan-angan itu hanya sekedar keinginan tanpa memenuhi perangkat baik lunak maupun kasar kalau sekarang cita-cita itu dipenuhi semua dimaksimalkan itu Uh, apa namanya yang bisa saya sampaikan oleh karena itu seorang minimal harus punya harapan bahwa saya itu harus menjadi hamba Allah yang terbaik qad aflahul mu'minun alladziina hum fi shalaatihim khashi'un saya memiliki kesemangatan untuk mengejar untuk mewujudkan salat yang khusyuk itu cita-cita Saya bisa bangun setiap malam, saya bisa hafal 30 juz, saya bisa hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Itu cita-cita. Kalau tidak, maka di sini perlu dipertanyakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. atas uh, nasihat yang telah Ustaz berikan yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah kita uh, melanjutkan kembali ke pertanyaan selanjutnya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz ini mau tanya jika kita menyiram kucing, kucing liar dengan menggunakan air yang sedang bertengkar di depan rumah, apakah hukumnya berdosa Ustaz? Iya, kalau airnya air dingin nggak apa-apa, hmm. tapi kalau air panas itu cilaka karena ada seorang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya gara-gara mengurung kucing tidak diberikan makan sampai mati. Intinya seorang mukmin hidupnya itu al muslim man saliman al muslimuna min lisanihi wa yadihi bagaimana dia bisa menyelamatkan lisannya sama tangannya untuk tidak memberikan gangguan kepada siapapun dan apapun termasuk hewan Coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengharamkan ittaku thalathal mala'in. Waspadalah terhadap tiga perkara yang terkutuk. Yaitu apa? Buang hajat di jalan, buang hajat di bawah pohon, ya, dan buang hajat di tempat air yang mengalir. Kenapa? Nanti akan memberikan satu gangguan. Maka la, la boror waladior tidak mendatangkan gangguan dan tidak boleh juga membalas termasuk kepada binatang, kepada pepohonan sehingga. seorang muslim itu akan selalu membawa kedamaian untuk dirinya, alam sekitarnya dan juga orang-orang sekitarnya bismillah atas nasihat yang telah Ustaz berikan yang sangat bermanfaat kita uh, selanjutkan lanjutkan kembali pertanyaan yang selanjutnya adalah Ustaz Anda mau bertanya Anda diajak ke hari raya oleh orang non muslim yeah. oleh orang tua Anda dan memaksa untuk ikut lalu anak menolak dengan baik orang tua anak marah mengatakan bahwa anak tidak patuh kepada orang tua anak tetap menjelaskan dan menolak dengan baik apakah anak berdosa Ustaz taib uh, itulah sikap yang benar itfa'billatihi ahsan tolaklah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik setelah itu tidak ada dosa karena seorang tidak boleh meladeni siapapun di dalam rangka untuk melanggar aturan Allah di dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah itulah prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada kita la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah coba perhatikan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika diancam oleh ibunya untuk keluar dari Islam sampai baikot tidak makan tidak minum hampir meninggal dunia apakah saat ibn Abi Waqqas keluar dari Islam tidak bahkan dia dengan tegas mengatakan penuh dengan kesopanan dan kesantunan wahai ibunda seandainya ibunda memiliki nyawa seratus keluar masuk keluar masuk Saya tidak akan keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan keluar dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip dengan demikian tegas tetapi sopan, tegas tapi santun dan akhlak mulia tetap kita kedepankan karena Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak yang utama pertama dimiliki oleh Islam, ditonjolkan oleh Islam dan dakwahnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah SAW secara dasar adalah menyempurnakan akhlakul karimah Wallahu bisawab. Ya, yeah. terima kasih uh, atas jawaban atau nasihat yang telah Ustadz berikan. Ini ada uh, pertanyaan selanjutnya. Yeah. Assalamualaikum Ustadz. Ana um, bertanya, dulu waktu ana belum belajar tauhid sekitar tahun 2014, yeah. ana pernah ngubur telur angsa busuk untuk jaga rumah di dua tempat. Setelah ana belajar tauhid dan ana cari tidak ketemu Ustaz. Gimana yang bagaimana apa yang harus ana lakukan Ustaz? Uh, pastinya telur tersebut sudah remek dan pastinya telur tersebut sudah hilang bersama tanah yang ada Sebetulnya uh, untuk mencari benda-benda tersebut itu tidak penting Yang paling terpenting adalah meninggalkan secara hati bukan materi Berbarok secara hati bukan hanya secara materi Artinya perpindahan kita dari kegelapan menuju cahaya aqidah alisunnati wal jama'ah yukhrijuhum minal dhulumati ilal nur yaitu cahaya sunnah cahaya akidah Islam cahaya manhas salafus salih itu merupakan suatu kebaikan itu merupakan proses yang paling penting kemudian setelah itu kita bertaubat-taubatan nasuhah dengan syarat tiga yang pertama menyesali segala perbuatan masa lalu yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, An-nadmatu taubatun, at taubatun nadmatun. Taubat itu nyesal. Kemudian melepas alias meninggalkan secara total. Terus kemudian punya azam ni tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ada hak kaitannya dengan orang lain maka dikembalikan. Makanya itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Ya. Nah, Kemudian e, setelah itu, kalau memang masih ada benda-benda di sekitar kita, kita rukiah kita lenyapkan itu saja. Kalau tidak ya sudah, ya nggak usah kita mencari telur angsa tersebut yang sudah kita pendam beberapa tahun, pastinya sudah hancur, sudah melumat bersama tanah yang ada. Itu proses yang benar di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajari tauhid dengan baik. Kemudian jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kemudian bertaubat dengan taubat nasuha, Itu, Insya Allah sudah selesai semua Biiznillah Wallahu a'lam. Sazal heran atas jawaban Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah, ini ada pertanyaan lagi Ustad dari peserta Ahsan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad. Saya Umu Aisyah dari Sukabumi. Dulu, di luar tema Ustaz Afan, gini. Yeah. mengenai sholat suruk buat akhwat yang sholat di rumah sendiri tidak berjamaah, apakah boleh Ustaz? <coughs> khairan. Menurut eh, Syekh Muhammad Asingkiti As dibolehkan, karena eh, di sini kewajiban sholat eh, seorang wanita adalah di rumah, maka untuk mendapatkan itu, maka dia duduk di tempat dia sholat. Sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, insya Allah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menurut Syekh Muhammad Ashinkiti dan beberapa ulama yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. khairan atas nasihat yang telah Ustaz berikan yang sangat bermanfaat sekali. Ini ada pertanyaan uh, dari Asil TV. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya ingin bertanya, saya dan suami belum punya rumah. Alhamdulillah, tapi kami ke kontrak. Yang ingin kami tanyakan, saya sempat membaca Al-Quran, yang artinya kurang lebih begini, Ustadz. Jika kita meminta bagian di dunia, maka Allah akan memberi, tapi tidak memberi untuknya bagian di akhirat. Apa kalau tidak, sahabat? Kurang lebihnya begitulah ini. Saya ingat sekali kalau Allah berkehendak berdoa agar kami punya rumah di dunia juga tapi Ustaz saya bingung dengan maksud ayat tadi. Saya takut jika kami berdoa minta rumah di dunia, saya takut dan sedih kalau nanti tidak mendapat bagian di akhirat. Kami takut rugi Ustaz, mohon penjelasan uh, maksud ayat ini kami ingin dapat pahala dan belasan di akhirat. Jadi apa kita boleh berdoa minta rumah di dunia? Oh iya. Uh, se sebetulnya tidak ada pertentangan. Yang dimaksudkan di situ adalah tujuan utama Ya. maknanya kita di dalam doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala taj'alil dunya akbaro hammina. Janganlah kau jadikan dunia ini yang paling besar dari tujuan hidup saya. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin akhirat adalah tujuan Dunia ini sarana, enggak ada masalah kita menikmati rumah dan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fi ma darul akhirah." Carilah apa yang diberikan Allah untuk tujuan akhirat. "Wa la tansa nasibaka Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Di antaranya bagian dunia kita, ya namanya kita hidup di dunia butuh rumah, yang namanya kita hidup di dunia butuh kendaraan, yang namanya kita hidup di dunia butuh bahkan tidur butuh kasur kita berjalan butuh sandal makanya Rasulullah SAW ketika ada orang yang pingin sandalnya baik pakaiannya baik tidak dihitung sebagai kesombongan bahkan yang disebut sombong adalah batarul hakwa wa yaitu apa menolak kebenaran dan meremehkan orang dengan demikian enggak ada masalah dengan Dengan demikian yang dimaksudkan adalah tujuan utama kita dunia itu yang dipersalahkan. Maka di dalam hadis Rasulullah S.A.W mengatai dunia au awniatuhu. Barang siapa yang niat utamanya dunia, maka syata taulah Allah Allah jadikan urusannya berantakan. Oh, ya yeah. dan uh, apa wa, waatatid dunya illa ma kutiba lahu wa ma atadid dunya illa ma kutiba lahu tidaklah datang dunia itu kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi beda lagi wa man kanat al akhiratu hammahu barang siapa akhirat itu tujuan utamanya Allahu alaihi syamlahu Allah akan himpunkan urusannya ya wa ja'ala ghinau fi qalbi Allah jadikan kecukupan di dalam hatinya wa wa dunya wa hiya raghimatun dunia itu datang dengan sendirinya dengan demikian wabtaghi fi ma ataka Allahu darul akhirah berbagai macam karunia yang diberikan oleh Allah rezeki yang diberikan oleh Allah kita jadikan sebagai hal apa kendaraan untuk merealisasikan tujuan akhirat tapi wala tansana si baka minat dunya jangan lupakan bagian kita di dalam beribadah butuh pakaian untuk menutup aurat kita di dalam hidup ini butuh papan pangan sandang dengan demikian lakukan tapi inti tujuannya tetap akhirat itu di dalam Islam wallahu alam bisawab jazakallahu khairan atas uh... Jawaban dari Ustaz Zainal Abidin uh, Sangat bermanfaat sekali Alhamdulillah Ini ada pertanyaan kembali Ustaz dari yeah. uh, Pemirsa uh, Asil TV Assalamualaikum Ustaz yeah. Izin Izin tanya yeah. Di kampung saya Tahun lalu kekurangan debit air Karena kemarau Warga yeah. mengadakan selamatan tujuannya agar debit air lancar Selamatan doa bersama dengan mak makan-makan di dekat sumber air sumur Apakah termasuk kesyirikan dan jika termasuk syirik Apakah saya termasuk golongan mereka karena saat acara saya tidak ikut hadir tapi saya sebagai pelanggan air sumur e, tersebut sampai saat ini tetap menggunakannya mohon pencaraannya Ustadz Zaghluhaher Baik, seorang muslim ketika mendapati kondisi tidak ada hujan atau kekeringan, solusinya yang paling tepat adalah memohon kepada Allah dengan doa di dalam solat istisqa. Makanya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam ketika kedatangan Badui, dia mengeluh desanya kering, tanaman-tanaman sudah tidak tumbuh, ya, hewan-hewan sudah banyak yang kehausan, kelaparan, tidak ada makanan, banyak yang meninggal dunia, ya. Akhirnya Orang badui tersebut memohon kepada Rasulullah SAW agar berdoa untuk diturunkan hujan. Apakah Rasulullah SAW melakukan selamatan? Tidak. Apakah Rasulullah melakukan sedekah bumi? Juga tidak. Apakah Rasulullah SAW sekarang melakukan sedekah laut? Juga tidak. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berdoa mengangkat tangan sampai akhirnya Rasulullah belum menurunkan tangannya dari doa. Sudah hujan sangat deras turun sampai seminggu, bahkan Badui datang kembali. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kondisinya lebih parah, ya tanggul-tanggul, jebol, ya hewan-hewan hanyut, rumah hanyut. Berdoalah ya Rasulullah kepada Allah agar hujan sedang-sedang saja. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa. Allahumma hawalayna wala alayna. Allahumma alal akami wa dhirab wal awdiya wa manabiti sajar. Ya Allah turunkanlah di sekitar kami. Jangan di atas kami. Turunkan di gunung-gunung, di bukit-bukit, di lembah-lembah. Dan di tempat tanaman pohon-pohon <coughs> tumbuh. <coughs> Dari sinilah kita bisa... Uh, berikan satu kesimpulan bahwa siapa saja yang masih bisa merawat gunung bukit dan resapan serta pohon-pohon uh, ini ditanam dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi banjir. Ini. resep Rasulullah SAW di dalam menangkal banjir dan hujan di dalam doa Allahumma hawalayna wala alayna Allahumma alal akami wa dhirab wal awdiya wa manabiti syajar dari situlah solusinya Begitu juga dilakukan oleh da'i-da'i Islam Masya Allah yang terkenal Syekh Maulana Malik Ibrahim ketika datang ke Jawa Kemudian beliau mendapati pacekle ya, kemu kering kemarau panjang. Akhirnya beliau berdoa dengan doa istisqa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian-demikianlah dari masa ke masa, dari para rasul, para nabi. Kemudian Nabi Muhammad, para sahabat, bahkan Umar bin Khattab ketika saat kekeringan juga istisqa, bahkan tawassul dengan doanya Abbas. Begitu juga pernah Muhammad Ibnul Munkadir saat Madinah kekeringan kemarau panjang ada seorang yang berdoa dengan doa yang yang begitu ajaib langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan seketika itu inilah solusi yang diberikan oleh Islam adapun uh, tentang masalah sikap Anda tadi sudah benar dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yang penting anda sudah menghindar ya fasta' bima tu'mar wa 'arid 'anil jahilin ya, fasta' ya. Di, di, dalam firman Allah khudil afwa amur bil urfi wa 'anil jahilin maafkan dia perintahkan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh sudah cukup Insyaallah dengan cara seperti itu anda mengingkari kemungkaran secara hati Ya meskipun tidak secara tangan, tidak secara lisan, maka minimal secara hati. biiznillah. ya, Allahumma anam. Ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustadz yang <coughs> telah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Nih uh, selanjutnya ada uh, pertanyaan kembali dari pemeriksa asil TV. Yeah. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah, saya mau bertanya, saya mempunyai hutang kepada teman saya tapi teman saya sekarang sudah mengikhlaskan dan membiarkannya, saya tidak usah membayarnya. Apakah saya masih wajib membayarnya, Ustadz, kepada teman saya? Kalau teman saya sudah mengikhlaskan dan membiarkan, saya tidak usah bayar. Mohon penjelasan, Ustadz Eh uh, Kalau ada orang yang punya hutang, kemudian pemilik uang sudah membebaskan, maka? Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, bahkan orang tersebut akan diberikan oleh Allah satu hadiah yang besar apa? Dimaafkan oleh Allah taala Di sana ada suatu uh, hadis uh, dari Rasulullah SAW di mana ada seorang yang biasa memberikan pinjaman kepada uh, orang lain. Ketika saat membayar, maka orang tersebut mengatakan kepada pembantunya yang menagihnya tajawaza anhu maafkan dia ya bebaskan dia fatajawaza Allah taala Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan ini merupakan satu hadiah besar bagainya Rasulullah SAW sebutkan ahabbu al a'mali ila Allah sururun tudkhilu ala muslim sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim Di antaranya adalah juan tadrudum ya, tadruduh, ya lapar yang kita hilangkan hutang yang kita bayarkan dan kesulitan yang kita singkirkan darinya <coughs> itu <coughs> semua mendatangkan kebaikan dan uh, apa namanya uh, kegembiraan. Wallahu a'lam bisawab. Ya alhamdulillah kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Ini ada. Soalnya ada pertanyaan lagi Ustaz dari uh, Ahsan TV. <tuh> Bismillah. Apa Ustaz mau bertanya? Apa hukumnya mendengarkan murotal Al-Quran dari kori yang bukan bermanha salaf? Dan apa hukum menjadi buku, menjadikan buku dari penulis yang bukan bermanhaj salaf namun redaksinya ada di buku tidak berhubungan dengan akidah? Contoh okay. buku tentang Nahusorob. Zazakullah Haran Ustaz ada jawabannya. Baik. Okay. Soal masalah mendengarkan murattal itu kita tidak dianjurkan bagaimana keabsahan dan juga kesohihan akidah dan manhaj pembacanya. Tetapi yang paling terpenting adalah keabsahan makhrajnya, keabsahan huruf-huruf yang dia bacanya dan kemudian tajwidnya, kalau sudah itu semua terpenuhi, silakan. Makanya ketika kita itu bermakmum dengan orang, Rasulullah SAW hanya menyeratkan, fal yaumukum akraukum bi kita bila hendaknya yang menjadi imam kamu adalah yang paling baik bacaannya. Di situ penekanannya adalah bacaan, di situ penekanannya adalah makhraj, tajwid dan juga tartilnya, tidak yang lainnya. Makanya Al Hasanul Basri ketika ditanya solat di belakang orang-orang ahli bid'ah, maka beliau menanya, menjawab Salli ma'ahu wa alihi bid'ah itu solatlah di belakangnya dan dia bid'ah yang menanggungnya. Tentang masalah membaca buku, ya juga sama, ya dibolehkan secara dasar. Meskipun uh, kita di dalam hal-hal tertentu harus hati-hati akan ketercemaran pemikiran-pemikiran dia dan juga mungkin hal-hal yang diselinapkan di dalam buku tersebut biidnillah dengan cara seperti itu tidak ada masalah mungkin kita juga ketika kuliah membaca buku-buku biologi kimia fisika itu sama saja nggak ada masalah secara umum karena buku-buku tersebut adalah buku-buku umum yang tidak terkait dengan akidah dan manhaj serta penetapan syariat Islam wallahu alam. Alhamdulillah uh, Zazakallah khairan atas uh, jawaban Ustaz yang sangat bermanfaat sekali Ini selanjutnya ada uh, pertanyaan Ustaz dari Niaga TV ya Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz <coughs> Afan di luar tema ya. Pak Ustaz untuk harta apakah semua harta yang kita miliki Dijumlahkan dihitung nis, nisab nisabnya Baru dikeluarkan jakatnya apakah seperti itu Ustaz Zazakallah khairan Taib, Harta di sini yang dizakati adalah nukut yaitu berupa uang. Adapun mungkin kita punya mobil, kita punya tanah, kita punya rumah, tidak tidak masuk dalam hitungan zakat. Kalau kita sekarang ini zakatul mal adalah harta uang yang kita miliki baik cash maupun di rekening termasuk di tangan orang berupa piutang yang akan dibayar di tengah proses pembayaran zakat ini. Ini menurut pendapat yang benar juga wajib masuk di dalam hitungan dengan demikian orang yang ingin mengeluarkan zakat satu diperti, di, diperhatikan sekarang haulnya kemudian jumlah minimal nisabnya kemudian setelah itu harta-harta yang dia miliki berupa uang tadi entah itu berupa cash atau sekarang yang ada di rekening ini kalau zakat zakatul mal Ya, adapun zakat dagang ada sendiri, terus kemudian ada hewan ada sendiri dan yang lainnya. Tapi kalau kita bahas masalah zakat mal seperti itu, harta yang kita miliki. Adapun rumah kita, tanah kita, kendaraan kita tidak masuk ke dalam zakat eh, mal kita. Wallahu alam bishawab. khairan atas eh, jawaban Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Ini ada pertanyaan dari eh, pemirsa Ahsan TV. Ya yeah. Apa nsta di luar tema? Ya. Yeah. Uh, Siti dari Siti di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustad. Apakah yeah. ketika wudhu lupa membasuh telinga dan ingat belum membasuh telinga ketika sholat rakaat kedua? Apakah uh, sholatnya uh, tidak sah Ustaz? Sekarang Baik, Membasuh telinga itu adalah bagian daripada apa namanya uh, kewajiban wudhu ya? Karena itu termasuk bagian daripada wajah, ya. Oleh karena itu, siapa yang lupa tidak membasuh, kemudian ingat di tengah sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Ingat di tengah atau setelah sholat, maka dia harus mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia telah sholat tidak sesuai dengan syaratnya karena syarat wudhu eh, syarat sholat itu wudhu dan wudhu dianggap sah ketika membasuh anggota-anggota eh, yang ada sementara dia tidak membasuh telinga maka dia di sini dianjurkan untuk mengulangi ya termasuk mengusap kepala pemsaubiruusikum ya itu masuk semuanya oleh karena itu harus mengulanginya Wallahu alam. ya alhamdulillah e, zakalahran ustaz atas jawabannya sangat bermanfaat sekali Uh, ini ada uh, pertanyaan dari grup: "Assalamualaikum, Ustadz, ya, Anda mau bertanya, tapi di luar tema, apakah perempuan yang sedang haid boleh memegang Al-Quran?" Ustadz Wanita yang sedang haid itu tidak dibolehkan untuk memegang mushaf, adapun membaca boleh. Dalilnya, membaca tidak ada larangan, secara nas orang yang membaca. Al-Quran itu dianjurkan untuk suci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika junub, imam mandi sebelum tidur atau setelah tidur. Kalau sebelum tidur berarti Rasulullah SAW, setelah tidur berarti Rasulullah SAW tidur dalam keadaan junub dan itu membaca doa di antara doa tidur adalah Al-Quran. Kemudian uh, di sana ada hadis uh, juga semua rata-rata adalah doaif kalau tidak mau Adapun memegang Rasulullah SAW menegaskan لا يمس القرآن إلا طاهر tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci dan maksudnya suci ini adalah tidak cunub, tidak haid, tidak nifas ya dan hadis ini disohhikan oleh Syekh Al Albani di dalam kitab Irwaul Ghalil oleh karena itu orang yang haid, nifas, cunub boleh membaca Al Quran tapi tidak memegang Caranya sekarang alhamdulillah Allah mudahkan dengan apa? Dengan kita membaca lewat Quran yang ada di HP. Karena menurut pendapat yang sahih, Quran yang ada di HP ini tidak termasuk mushaf. Jadi ter, tidak termasuk mushaf sehingga seorang dalam keadaan head, nifas junub boleh membaca dari HP uh, ya, dari aplikasi tersebut ya. Wallahu a'lam Alhamdulillah uh, Zazakallah khairan pada ustaz yang telah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat dan ini ada uh, pertanyaan dari uh, pemirsa Ahsan TV yeah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa wa ini dari Asis Saputra di Sulawesi Selatan ingin yeah. bertanya hukum musik dan lagu haram menurut ajaran Islam yeah. bagaimana dengan agama Kristen dan agama lainnya da justru musik dan lagu bagian dari ibadah bagaimana tanggapannya Ustaz Ya pertama kita harus mengurusi agama kita dulu Dan kita sekarang ini uh, Apa namanya Dudukkan pandangan agama kita terhadap musik Kalau sekarang agama lain Kita telah tegas memberikan satu penegasan Bahwa Walan tarda ankal yahudu walan nasara Hatta amilatahum Ya, tidak akan bisa ketemu. Ya, Kull ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Antara muslim dengan kafir itu sudah berbeda tempat, berbeda jarak. Bahkan disuruh kita tegas menegaskan, "Kull ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Itu Islam. Dengan demikian, di dalam pandangan Islam dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim kita harus ikut bahawa musik itu haram berdasarkan nas Al-Qur'an dan sunnah di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azif wallahu a'lam bisawab Alhamdulillah, uh, Zakallah Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Ini ada uh, pertanyaan dari pemirsa hasil TV: yeah. "Assalamualaikum, Ustadz, Yo, bagaimana kalau bercita-cita beli rumah dengan cara menyicil dengan bunga? Apakah itu boleh? Apa itu termasuk riba?" heran uh, "Saya ingin tanya dulu, bermuamalah dengan bank mana? Kalau bank konvensional..." tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa itu adalah riba. Kalau bank syariah, kita sekarang tanya dulu bagaimana kinerja syariahnya. Kalau memang sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dibolehkan. Intinya, jual beli itu ada tiga. Ada barang dulu, ada uang dulu, barangnya nanti. Itu namanya inden. ada uang ada barang itu namanya cash ada barang uangnya nanti itu namanya kredit jadi orang bertransaksi di dalam jual beli itu bisa inden bisa cash bisa kredit silahkan ya soal sekarang ini unsur kita di dalam mencicil tadi itu ada lesingnya kemudian jatuh ke riba itu adalah bahasan lain intinya kita di dalam kredit itu dibolehkan asalnya asalkan barang yang kita jual itu ada, kemudian setelah itu uh, ketika nanti ada keterlambatan kita tidak dikenakan denda karena ada unsur bayul kali bil kali bmd bi ini bidin menjual utang dengan utang maka tidak boleh kalau itu semua sudah terpenuhi maka sistem kredit tersebut dibolehkan. Wallahu a'lam pada ustadz yang telah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat sekali, ini ada pertanyaan dari uh, pemirsa Asil TV yeah. Assalamualaikum, wow. saya tinggal di pelosok dan orang tua saya masih terkadang melakukan tradisi karena keterbatasan ilmu. Hmm. Saya uh, berusaha memberitahu mana yang syirik dan bid'ah, tapi karena beliau sudah tua, jadi susah untuk menuntut ilmu. Apakah saya, kalau saya mengatakan jika sudah tidak bisa lagi menuntut ilmu, setidaknya kita... Meng Ketika kita tidak meninggal dalam keadaan melakukan syirik dan bid'ah, zauquloharen, maruf kamil. Soib, yang pertama kali dan utama pertama adalah usaha kita untuk mendakwai mereka, karena pahala dakwah itu diberikan oleh Allah hanya sekadar menyampaikan. Soal dia nanti mendapatkan hidayah atau tidak itu adalah soal lain. Kemudian yang kedua, kita tidak usah patah arang, entah itu orang sudah tua atau sudah lanjut pokoknya kita lanjut terus berdakwah terus dan caranya adalah khatibun nasa ana qadri ukulihim. ajalah orang itu berbicara sesuai dengan kadar kemampuan akalnya jadi jelas jangan disamakan dengan cara bicara kita dengan teman kita dengan orang yang berpendidikan bahkan kita harus berbicara sesuai dengan milieu dia budaya dia dan kemampuan akal dia supaya bisa-bisa menangkap apa yang kita dapatkan. Dan hadiah untuk anda kata Rasulullah SAW. La ayah di Allah bika rojulan wahidan khairun laka min humrin Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah satu saja lantaran kamu itu lebih baik daripada kendaraan unta yang termahal yaitu humrin naam. Dengan demikian lanjutkan teruskan dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati dengan hikmah wal mau'izatil hasan dengan cara yang baik di dalam bertutur kata wajadilhum billati yahsan kalau kita dialog maka lakukan dialog dengan sopan santun ilmiah argumentatif persuasif insyaallah dengan cara seperti itu akan membuahkan hasil dan yang tidak kalah pentingnya kita lakukan dengan ikhlas sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibunda kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah sampai beliau minta kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah doakan ibu saya supaya mendapatkan hidayah demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada antum dan ibu antum, supaya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat biiznillah. Dan kalau seandainya dia meninggal di atas itu semua, selagi masih solat maka anda masih bisa mendoakan, menyolati. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa atau kesalahan di dalam hal beragama tersebut. Oh, ya, Wallahu'alam bisawab. Terima kasih. Atas uh, jawaban Ustaz yang sangat bermanfaat sekali Ini ya. ada uh, pertanyaan lagi dari pemirsa Niaga TV Ustaz ya. Assalamualaikum Adakah zikir khusus yang diucapkan Rasulullah SAW setiap saat Seperti sedang beraktivitas yang bisa kita ikuti? Zikir uh, Doa atau zikir itu ada dua macam uh, Pertama adalah zikir muqayyad yaitu terikat Ada zikir setelah solat, ada zikir keluar masuk rumah, ada zikir keluar masuk toilet, ada zikir keluar masuk masjid. Ini semua ada zikir pagi dan petang. Ini semua adalah zikir muqayyad. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijelaskan di dalam banyak kitab-kitab. Di antaranya zikir masuk rumah, Bismillah, keluar rumah, Bismillah, itawakal tu'alallah, ta la hawla wa la quwata illa billah ya zikir masuk masjid Allah maftah li abwa dan seterusnya nah kalau sekarang ini zikir yang mutlak yaitu bebas Maka di sini tidak ada dikhususkan oleh Rasulullah SAW, tapi pada intinya ada zikir mutlak tujuh yang sangat diutamakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Rasulullah SAW sampai mengatakan Alidhu Bi Dzal Jalali Wal Ikram. Perbanyaklah mengucapkan Ya Dzal Jalali Wal Ikram. Masya Allah. Terus kemudian yang keduanya adalah salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiganya adalah haula wala quwata illa billah dan yang keempatnya astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenamnya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu wa akbar. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah empat kalimat di zikir terbaik setelah Al-Quran adalah Subhanallah walhamdulillah wala wa ilaha illallah wa akbar dan yang Terakhirnya nomor tujuh adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil Dibaca oleh dua kekasih Allah Nabi Ibrahim ketika ingin dijeburkan Namrud ke dalam api yang membara Beliau membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil Dan Nabi Muhammad ketika diancam Diserang ribuan pasukan orang-orang kafir beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Oleh karena itu, saudara-saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, jangan lepas setiap saatnya, setiap keadaannya membaca zikir tujuh yang mutlak tadi, kecuali di dalam dua tempat. Saat kita buang toilet, eh, buang hajat di toilet dan saat kita berhubungan suami istri, ini tidak boleh berzikir ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, heran atas yeah. jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan ini uh, masih mesti sambungannya saat pertanyaannya zikir dengan subhanallah walhamdulillah wala akbar apakah bisa diucapkan dalam hati di saat beraktivitas sehari-hari Ustaz? Imam An-Nawawi membagi zikir itu ada tiga, Yang pertama adalah zikir lisan, yang keduanya adalah zikir hati, yang ketiganya adalah zikir hati yang nyambung dengan lisan dan inilah yang utama sebagai, sebagaimana penjelasan beliau di dalam kitab Al-Adhkar. Oleh karena itu, ketika kita sekarang berzikir di dalam hati, maka insyaallah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang paling abdul adalah hati yang nyambung dengan lisan, lisan yang nyambung dengan hati. Itu abdul Dikir. Dikir yang paling utama kata Imam An-Nawawi khairan Ustaz atas Nasihat dan jawaban yang sangat bermanfaat Kita lanjutkan dari Ahsan TV yeah. Dari hamba Allah di Makassar yeah. Saya selalu merasa putus asa Ustaz jika memikir masa depan Saya merasa lebih baik mati saja Daripada melanjutkan hidup ke depannya Jika saya punya cita-cita Saya selalu mikir Saya pasti tidak akan bisa mencapainya jika saya memikirkan pernikahan, saya merasa tidak pantas bersanding dan jodohku nanti. Dikarenakan kemampuan saya yang kurang dan juga dosa-dosa yang lalu bertambah. Rasanya lebih baik aku mati saja begitu. Mohon nasihatnya Ustadz apa yang harus saya lakukan dan hukumnya meminta mati. Jazakallah khairan atas jawaban Kata Sahal bin Abdullah Atus tadi, tidak ada orang yang nikat mati kecuali tiga. Tidak tahu antum termasuk yang mana. Nanti, yang pertama, orang yang ingin melarikan diri dari takdir, dan ini adalah keburukan yang sangat buruk, karena sebagai seorang Muslim dan harga seorang Muslim adalah imannya dia kepada takdir. Alias, segala sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Alias, sebelum terjadi sudah diketahui oleh Allah, dicatat oleh Allah di Lauhul mahfud, dikendaki oleh Allah, dan ketika terjadi diciptakan oleh Allah perbuatan tersebut. Ini iman ahli sunnah wal jamaah terhadap takdir. Baik. Oke. Okay? <tuh> Kalau seperti itu, maka kita tidak patut kemudian ingin mati karena ingin melarikan diri dari takdir. Dan itu pasti matinya adalah mati yang sangat terkutuk. Mati yang sangat mengenaskan. Mati yang sangat tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu. Inna kana bikum Allah itu mahas rahim kepada kalian. Kemudian yang keduanya adalah orang yang tidak mengerti kehidupan setelah kematian. Apakah dengan kita itu mati selesai semua? Bahkan kita akan menghadapi kehidupan yang maha dahsyat yaitu alam kubur bersama nikmat dan juga azabnya. Apakah Anda yakin nanti akan mendapatkan nikmat di alam kubur atau di azab Kemudian setelah itu ada kebangkitan, kemudian kita akan menghadap apa namanya berbagai macam rintangan akhirat. Kemudian diajak bicara oleh Allah, dihisab, ditimbang sampai kita meniti, sampai kita masuk surga neraka. Dan yang ketiganya adalah ini yang baik, yaitu orang yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik. Dan orang yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, tidak begitu saja. dijalani dengan putus asa bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik rabbih barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah dengan pertemuan yang baik maka hendaknya beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadahnya dengan apapun dan dengan siapapun sudahkah antum menu itu oleh karena itu gini Hidup ini tidak perlu ditakuti. Rasulullah telah memberikan satu konsep ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah mengejar apa yang bermanfaat. Wastain billah mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas. Jangan kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'. Kalau tertimpa sesuatu musibah fala Kalau kamu kena musibah apapun benturan apapun jangan mengatakan kalau tadi saya melakukan ini kan pasti begini. Walakin kul Allah tapi katakan ini adalah takdir Allah. Wa mashaafan apa yang digendaki Allah pasti terjadi. Ya ikhwan, tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang kafir. Tidak ada orang yang sekarang ini tidak minat hidup kecuali orang yang sekarang ini tidak punya nilai. Ketahuilah, siapa yang takut hidup, maka jangan hidup. Kalau begitu mati saja. Nanti ketika bicara mati, takut mati, ya jangan hidup. Kan muter aja itu. Siapa yang sudah berani hidup, harus berani mati. Karena konsekuensinya, hidup itu akan mengalami kematian. Gak mungkin ada barang hidup tanpa mati, dan tidak akan mungkin ada sesuatu yang bisa mengalami kematian tidak hidup. Nah, sekarang <tuh> yang ingin saya tegaskan kepada saudaraku yang dicintai, yang aneh mencintai antum karena Allah, apa sih yang sekarang ini perlu kita risaukan? Wahmaminta betin ilah tidak ada sesuatu yang melata rizkinya di tangan Allah takut rizki Subhanallah coba bayangkan hewan-hewan yang kita anggap sulit untuk mendapatkan rizki Allah penuhi kok coba bayangkan kata itu rizkinya apa menurut akal kita itu sulit apa nyamuk tapi Subhanallah ada enggak sekarang ini kata mati karena kelaparan Gak ada bagaimana bekicot yang memiliki anak ratusan diberikan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu apapun melainkan rezekinya ditangan oleh tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau haraba ahadukum min rizqihi la adrakahu kama yudrikuhul al-maut." Kalau seandainya di antara kalian lari dari rezekinya, maka rezeki itu akan mengejar dia seperti kematian mengejar dia. Makanya di sini Rasulullah SAW hanya memberikan konsen, ini apa namanya obat uh, solusi buat kita ya wattaqullah wa ajmilu fitolab bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah di dalam cara menjemput rizki ya karena ma min ahadin illa wa qad rizku tidak ada sesuatu yang hidup ini pasti diberikan oleh rizki oleh Allah subhanahu wa taala nggak ada yang enggak. nggak dengan demikian, <tuh> bagi seorang mukmin cukup memaksimalkan rizkinya, cukup memaksimalkan usahanya, nanti akhirnya hasil kita serahkan kepada Allah. Soal majalah, masalah jodoh, ya, ya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Rizkinya termasuk rizki adalah jodoh, ajalnya, kemudian amalnya, sukses celakanya. Jadi sudah ditetapkan. Oleh karena itu. Kita sekarang ini, bagaimana sekarang mengerahkan sebab-sebab itu? Semuanya, rizki ada sebabnya, orang berhasil prestasi dalam belajar ada sebabnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh orang sekarang usaha juga ada sebabnya intinya kita harus mengerahkan sebab-sebab itu dengan maksimal dan akhirnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa idha azamta ala Allah kalau kamu sudah berazam tikat maka tawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bisawab. Zagolah Khan atas uh, nasihat yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat sekali. Ini ada uh, pertanyaan kembali Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Semoga Allah Subhanahu Wa selalu melindungi dan menjaga kesehatan Ustadz keluarga dan semoga Ustadz tetap selalu istiqomah dalam sunnah. Amin ya. Pertanyaannya, yang menjadi imam sholat di masjid di dekat rumah Anda kebetulan ketua DKM, tapi beliau kurang sempurna bacaan surat al-fatihahnya. Baik mahroj, sifatul huruf serta hukum tajwid atau mad, panjang pendeknya. Beberapa kali secara pribadi Ana sudah coba sampaikan ke beliau seperti itu, tapi tetap tidak ada uh, respon. Padahal sepengetahuan Ana banyak jamaah yang jauh lebih baik baca al -Qurannya. Dengan situasi kondisi seperti ini, apakah Ana harus berpindah sholat ke masjid yang lain? Qadarullah di masjid yang lain ada beberapa makam di pinggir di pinggiran masjidnya. Mohon pencaranya. Jazakallah khairan. di dalam kaedah imamah adabul imamah seorang tidak boleh menjadi imam kecuali bacaannya itu bagus soal hafalan berapa itu tidak berarti pertanyakan makanya Rasulullah SAW fal yaumukum akraukum bikitabilah hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling baik bacaannya karena dari situlah Solat kita itu menjadi sah apalagi kaitannya dengan fatihah Bahkan siapa yang salah di dalam membaca fatihah dan kesalahannya itu adalah jali yang merubah maknanya, maka solatnya tidak sempurna, solatnya tidak sah. Karena la solat talimat lam yaqra bi umil Quran tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca umul Quran dan siapa yang salah dan kesalahannya itu sampai merubah makna, maka sama dengan tidak membaca al fatihah, maka solatnya enggak sah dan itu di, diperhatikan. Dengan demikian saya anjurkan kepada para imam masjid hendaknya kalau anda sudah dipercaya untuk menjadi imam tidak ada gengsi tidak ada malu belajarlah ada kadang-kadang kita diberikan kesempatan untuk umroh di saat umroh kita e, bisa mengetes bacaan kita menguji bacaan kita. kepada apa pengampu-pengampu yang ada di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi minimal surat Fatihah kita yang itu adalah inti rukun daripada salat bahkan sampai-sampai nama di antara nama suratul Fatihah itu adalah As-Shalah kenapa karena rukun inti daripada salat adalah membaca suratul Fatihah Adapun tentang masalah sholat di tempat lain, kalau ada kuburannya, ini juga suatu hal yang merepotkan. Makanya tidak boleh juga cari masjid yang tidak ada kuburannya, karena Rasulullah SAW menegaskan, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Dan Rasulullah SAW juga melarang kita sholat di masjid yang ada kuburannya, mengubur, ku, mengubur mayid di dalam eh, apa? Maaf membangun masjid di atas kuburan. La'anatullah <Sessizid> yang Yahudi wa Nasara ittakhadu kubur anbiya'i masajid. Telah dikutuk Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, kita hindarkan juga. Maka anda harus berjuang meskipun agak jauh. Uh, solat di tempat di mana imam bacaannya bagus dan tidak ada kuburan di dalam masjid tersebut. Bismillah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Uh, jazakallah khairan kepada Ustadz atas nasihat dan uh, petuanya yang sangat berharga yeah. ini ada uh, pertanyaan lagi Ustadz apakah yeah. hukumnya berinvestasi saham di sebuah perusahaan yang berat di bidang yang halal tapi sebagian modalnya berasal dari bank karena Anda lihat hampir tidak ada perusahaan lis yang leasing di Bursa Efek Indonesia yang modalnya tanpa uang bank, jazakallah khairan Ustadz oh, yeah. kalau sekarang Uh, usaha tersebut halal, kemudian yang kita investkan juga halal, kemudian pembagian itu dari investasi uang yang kita investasikan, maka kita tidak kena beban muamalah orang lain akibat uh, akibat dari muamalah orang lain itu mengenai kita, itu enggak. Makanya di dalam Islam uh, di, hal tersebut dipulihkan oleh karena itu contoh ada orang jual beli warung makanan yang beli mungkin pelacur yang beli mungkin uh, perampok yang beli mungkin uh, macam-macam kita tidak diperintahkan oleh agama kita untuk menanyakan dari mana asal usul uang tersebut intinya seorang tidak bisa terkena beban muamalah orang lain akibat muamalah itu kepada kita yang ditanyakan adalah la yahillu malu ahadin ilaa ahadin illa bisabab syar'in tidak boleh pindah harta kepada orang lain atau ke tangan kita kecuali ada sebab syar'i i. apa Simpa apa utang piutang sewa menyewa atau jual beli kalau itu sudah kita lakukan secara syar'i maka uh, akibat muamalah orang lain tersebut kepada yang lainnya tidak bisa dibebankan kepada kita walataziruwa ukhra maka orang tidak bisa dosanya itu terbebankan kepada orang lain Allahumma jazakallahu khairan ustaz atas uh, jawaban yang sangat bermanfaat kita uh, lanjutkan kembali pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV ya. Muhammad Ali Amin la, dari Labuhan Batu Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Mana yang didahulukan, infak atau sedekah Hasan? Om heran. alam besok tergantung kebutuhan dan kondisi. Kalau memang uh, kita bedakan sodakoh itu untuk fakir miskin infak itu umum, untuk umum dan ini menurut uh, pendapat yang sahih bila kita sandingkan antara sodakoh dengan infak. Tapi kalau kita pisahkan infaknya sodakoh, sodakoh yang infak. Kalau kita sandingkan sodakoh dan infak, kalau sodakoh itu lebih kepada fakir miskin kalau infak kepada jalan-jalan umum. Magangnya Allah berfirman, "Mantsalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillah." Fi sabilillah kama thal habbatin dan seterusnya. Terus Rasulullah mengatakan as-sadaqatu 'alal masakin sadaqatun was-sadaqatu 'alal uh, aqraba ak sadaqatun wasilatun. ya sedekah kepada orang miskin itu sedekah tetapi sedekah kepada uh, sanak kerabat itu sedekah dan sekaligus sekaligus silaturahmi. Nah kita lihat maslahat contoh ada orang yang ber uh, apa namanya sedekah kepada pelacur. dibicarakan orang pelacur kok dikasih sedekah mudah-mudahan dengan sedekah dia dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesadaran untuk taubat dari pelacurannya kemudian berikutnya orang pencuri dikasih pelacur ini dikasih apa namanya sedekah mudah-mudahan berhenti dari apa namanya pemencurinya dan yang ketiganya orang kaya diberikan nah ini orang kaya diberikan sedekah mudah-mudahan dia meniru perbuatan saya yaitu ikut sedekah kepada fakir miskin. Dari sini dilihat kemaslahatan bagaimana infak itu kita berikan kepada siapa? Wallahu a'lam Alhamdulillah jazakallahu <coughs> uh, khairan atas jawaban Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Ini Ustaz ada uh, pertanyaan dari pemirsa uh, sosial media. Yeah. Maaf mm -hmm. di luar tema. Bismillah. Ustaz mau bertanya. Mm -hmm. Ana adalah pedagang. Dari hasil berdagang telah membeli ruko tempat dagang, rumah tinggal dan menyekolahkan anak di pesantren Manhas Salap terbaik. Yeah. Selanjutnya anak mau membeli mobil agar dapat membawa istri dan anak bersama-sama pergi ke tempat kajian Ustadz dan terakhir ingin pergi berhaji. Pertanyaannya, apakah boleh membeli mobil keluarga dahulu setelah itu berhaji atau harus sebaliknya berhaji dulu setelah itu beli mobil? Zakloherunset. Baik, kalau kita lihat rumah itu memang primer tapi kalau mobil itu bukan kebutuhan primer kecuali mobil itu memang untuk mengais Rizki untuk mencari nafkah dan itu adalah primer tapi kalau hanya sekedar untuk silaturahmi untuk kondangan